ini tahun 50. Kelahiran tahun? Aduh boy, oi. Dari tadi jalan-jalan nih boy, kita keliling-keliling. Agak bosen di rumah boy, jalan-jalan di mobil aja boy. Nggak keluar, nggak keluar keluar. Jadi juga bingung pengen muter-muter boy. Mau lihat-lihat aja. Di daerah mana sih ini kita? Sunter ya? Bang. Wah, sampai Sunter. Jauh ya? Jauh. Udah lama gak keluar ya? Tiga minggu istirahat hari dua hari aja sakit, pindah segala itu orang dulu. Enggak apa-apa, aku lakuin aja.
Tahun 50. Kelahiran tahun 1920. Berarti zaman perang masih ada ya? Iya. Kalau saya cerita panjang banget Bu, mau ceritain perang dulu jadi panjang banget. Ya udah, nih saya dulu semua ya. Mana duitnya? Mana boy duitnya boy? Mata. 110 ya. 150 buat ibu. Apa bu biasa bu? Di beras. Apa? Dari bubur. Sambil nunggu kiriman apa? Kan biasa nggak jualan. Itu saya tambahin buat nunggu kiriman apa? Jadi bu bisa buat di beras. Apa di rumah sehat bu? Ya. Raja Budati. Hey, ini di mana ya? Sunter apa ibu? Jalannya apa sih ibu kalau tiap hari itu? Ini ya, jalan Kedondong. Kedondong? Patokannya apa ibu kalau orang dagang? Patokan apa? Dekat tangannya apa? Oh, sini ada di jalan Kedondong Raya lah. Sunter. Kurang lebih di sini lah ibu kalau sebenarnya. Ya Bu Darti sehat-sehat. Dia jatuh nih sebelumnya. Yes. Hanya terjadi ya. Saya namanya Prisbo, Prisbotan. Ya. Dari saya itu aja Bu ya. Ini saya ambil semua ya. Budarti hidup seorang diri. Dari penuturannya, Budarti belum mempunyai suami dan belum mempunyai anak. Dulu sebelum berjualan gendar, Budarti berjualan lontong kikil. Perempuan tangguh ini beralih jualan gendar karena usianya semakin menua, sehingga dirasa jualan gendar lebih cocok baginya. Perjualan gendar dilakoninya untuk bertahan hidup, membiayai segala kebutuhannya seperti kontrakan sampai biaya makannya. Waduh, guys, akhirnya gue udah di rumah nih. Nah, ini tadi yang gue beli nih, kan? Nah, yang setengahnya tadi ada di dalam, guys. Nah, ini kenapa ya gue mau review di rumah? Enggak sih, sebenarnya gue mau cobain sedikit aja. Karena depan ibunya tuh kan riskan ya, lagi musim begini. Terus tadi gue juga pakai double masker, prokes. Ya, kita lebih baik menjaga ya. Gue review ini di rumah nih. Lumayan banyak nih, boy. Ini gue coba ya. Ini juga sorry, ada bumbu kacangnya nih. Saya buka dulu. Coba ya. Wah, ini gue mau coba gimana nih. Tuang dulu ya. Tuang kali ya. Asik, mantap. Wah, ini hebat nih. Nggak tumpah dia, nggak bocor. Coba ya. Wow. Wow, mantap. Bumbunya halus. Halus banget, guys. Ini juga gendarnya. Wih. Ringan. Oke. Ini totalnya enak. Mantap. Jangan lupa ya. Jadi ibunya tadi ya, gue mau lanjutin makan nasi nih, pakai nasi. Thank you ya for watching my video guys. Dadah, see you, bye.